Makanya dulu dikatakan Layla Majnun. Agnes itu ditanya, siapa nama kamu? Namaku Layla. Layla? Iya. Semua diriku dari ujung kaki sampai ujung Layla. Kemudian Agnes ini gak sempat nikah sama Layla. Mati itu Layla. Ketika meninggal Layla ditanya, matat Layla. Gala Layla fi qalbi lam tamut. Ana Layla wa marra yawman alad wa ana Layla. Layla mati. Layla enggak mati. Layla hidup di dalam jiwaku dan aku adalah Layla. Makanya dikatakan ana man ahwa wa man ahwa ana nahnu ruhani halalna badana famahma absortahu absortana wa mahma absortana absortahu. Aku adalah orang yang mencintai aku. Orang yang mencintai aku adalah aku. Kamu tahu kami adalah dua arwah yang menetap dalam satu badan. Jika kau melihat aku, hakikatnya kau melihat dia. Jika kau melihat dia, kau telah melihat aku. Wah, ini kelas berat ini cintanya. Hah? Cintanya kelas berat. Ketika Majnun ini lewat rumahnya Layla, dia enggak ngelihat rumahnya Layla. Ngelihat ke langit, ke bintang. Ditegur, hei, katanya cinta sama rumah Layla. Kenapa kamu lihat bintang ini, lihat rumahnya Layla? Biar kamu ingat Layla. Gal iktafaina, aku merasa cukup dengan apa? Dengan pantulan bintang yang memantulkan apa namanya? Pantulan daripada bayangan rumah Layla. Allah. Hah? Maka yang masyhur para habaib mengubuk apa? Marartu arad diari diara Layla, uqabbilu dal jidar wa ma syaghafna gal wa ma hubbud diari syaghafna galbi walakin hubbu man sakana diara. Ketika aku lewat rumahnya Layla, temboknya aku cium satu-satu. Wa ma hubbud diari syaghafna qalbi. Aku enggak cinta rumah ini, aku cinta orang yang ada di rumah ini. Makanya dari tingginya kuatnya cinta daripada apa namanya yang namanya guys, sehingga dipakai oleh para habaib, para ulama usufi, ada makam namanya makam Layla. Jadi ketika disebut dalam ghosidah itu Layla, Layla bukan orang perempuan namanya Layla, tapi magam yang mana seperti cintanya guys kepada Layla, cintanya mereka kepada Rasulullah, cintanya mereka kepada Allah. Makanya ghosidah daripada Habib Abu Bakar Al-Adni tadi dikatakan yang ya maula inat salabat Layla minial agla. Layla telah mengambil semua akalku. Akalku habis diambil sama Layla. Aku enggak punya akal. Artinya aku gila sama Layla. Ah ya Layla ilhamil gatla. Wahai Layla, rahmati aku yang siap untuk apa namanya? Mati dan terbunuh untuk dirimu. Sampai dikatakan sadati inni hubbukum fani. Wahai kekasihku, aku cinta kepadamu, cinta yang membuat diriku ini hilang dari alam ini. Hilang dari alam ini. La alam mimpi wala alam zahir wala alam batin, hilang dari ini semuanya. Fasfahu anni, kalau kita enggak percaya, ente periksa diriku, semua enggak ada. Makanya orang itu kalau sudah jatuh cinta, dibunuh, dia apa kan enggak kerasa. Kenapa? Anak enggak ada di sini. Ini cuma tubuhku. Yang kau siksa adalah tubuhku, tapi cintaku bukan untuk kamu. Sampai dikatakan kam muhibbin rah ya syagul gatla. Gala liyasa mahruhal arwah kam muhibbin rah ya syagul gatla. Mahar daripada cinta itu adalah arwah. Maharnya arwah. Hakada wala salihin, ketika jatuh cinta mereka mengibaratkan Salma, Layla, jadat Sulaima bilwisali takarruman. Jadat Sulaima, hai Salma, Salma kecil. Bukan Salma. Salma, Layla itu adalah cuman nama zahir, bukan tujuannya seorang perempuan. Tapi makam yang sangat tinggi yang mereka sebut dengan sebut makam Layla.